Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, gimana Pak? Hei, gimana Pak? Baik, Pak. Gimana ini? Bisa saya bantu? Masalah apa ini? Tumben kesini, Pak Gus. Oh, begini, Pak RT. Oh, iya. Gimana? Saya ini minta tolong sama Pak RT. Minta dibuatkan surat pengantar latihan buat Gus saya. Oh. Apa ini, Gak? Saya ketik sebentar nih, aku bisa bawa langsung ke lurah. Itu saya buatkan ya. Bagus, yang Bapak minta. Oh ya, makasih Pak RT. Ngomong-ngomong, suratnya untuk apa Bagus itu? Untuk Bang. Untuk Bang dulu? Iya. Kertas pen kan ada itu, ibunya enggak Bagus. Kertas pen? Iya. Apa tuh? Kertas pen tabungan nasional pas gini kiri. Saya kan bisa diurus, ada haknya. Jadi begini, proses yang pertama bisa buka internet, terus panggil Vespes Taspen ya. Setelah itu Bagus bisa cetak diisi formulirnya, persyaratannya apa, nanti langsung diserah ke Taspen, bisa langsung dicarikan di sana. Yang kedua, Bapak bisa minta formulir ke mobil layanan Taspen yang sedang berkunjung BKD. Yang ketiga, Bapak bisa minta formulir ke perbankan yang sudah bekerja sama dengan PT Taspen. Taspen mudah ya? Mudah pengurusannya. Kalau itu, saya pamit dulu Pak RT. Saya mau minta formulir dulu di rumah. Oh iya, iya. Lalu bisa Taspen. Iya, boleh beras. Terima kasih Pak RT ya. Pengurusan lintas pen sangat mudah. Untuk mendapatkan formulir, saya tidak perlu jauh-jauh datang ke Taspen. Cukup buka website Taspen, dan saya bisa memperoleh formulir dengan mudah di rumah saya. Dan yang luar biasa, dari pengurusan sampai dengan pembayaran, tidak sampai 1 jam. Semoga Taspen tetap eksis. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih harapan kepada peserta, Latit Customer Service, PT Taspen senantiasa berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Pelayanan klaim langsung 1 jam adalah salah satu bentuk inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Pelayanan klaim langsung 1 jam dimulai dari pada saat peserta menerima nomor antrian sampai dengan peserta menerima pembayaran dari kasir. Apabila peserta pada saat mengajukan klaim langsung dilayani melebihi 1 jam, peserta berhak mendapatkan kompensasi dan PT Taspen berkewajiban memberikan souvenir sebagai bentuk permintaan maaf. Semoga dengan layanan klaim 1 jam dapat berubah perspektif masyarakat yang menganggap pelayanan publik yang tadinya sulit menjadi mudah dan menyenangkan.